Perawat burung dengan karakter emosi tinggi ini Mas Onja, apa yang perlu diperhatikan Mas kalau menurut Anda? Embun pagi Mas. Embun pagi, mandi. Berarti embun dan mandi setiap hari? Iya. Lalu untuk ekstra hudingnya Mas? Ini cuman nama saya Wawan dari Rizky Trans Surabaya. Surabaya. Jadi ini bawa murai namanya apa? Bambu runcing. Bambu runcing itu saya dapat dari Salatiga, dari RHN Salatiga. Pencetak Lovebird Konslet. Ya, yang umumnya pencetak Lovebird Konslet. Ternyata dia punya murai batu. Dan murai batu waktu itu saya ke sana. Pinginnya saya itu cari Lovebird, Mas. Ternyata ada murai. Itu yang bayar istri saya. Saya malah bukan saya loh yang bayar. Yang awal mula itu dia gak bunyi di rumah, itu gak pernah bunyi. Sampai sekarang dia gak pernah bunyi Mas di rumah ini. Terus kepinginnya gimana? Kok bisa feeling naik di kabur ini? Kepincutnya itu kita waktu itu karena ya pemburu murai juga om. Ceritanya gitu, dulu sempat beli, cuma tidak cocok, yang udah beli lagi, terus cocok yang ini, BR ini, gambar runcing lah, jadinya. Berarti awal pemain labet sekarang tidak ke murah ya? Iya, kan dulu kan saya kan labet kan juga, saya masih sering ketemu sama Mama Singgi kan. Iya. Tipe bambu runcing ini penampilannya seperti apa Mas? Dia burung pukul Mas, jadi pukul ya maksudnya itu pukul roll juga punya, es tahu sendiri lah nanti ininya di ininya burungnya. Nah. Bisa minta keterangan burungnya Mas, usia dan jenis burungnya? Usianya ini baru 4 kali urakan ini Mas. Ini kan bulu baru Mas. Jadi dia itu sayapnya masih ada penjawatnya masih segini Mas. Endemiknya Mas, murai apa ini? Murai Medan. Ya. Cuman ini Mas ya, saya ngomong ya. Murai ini murai gila kalau saya Mas bilang. Saya bilang murai gila. Karena apa? Kalau dia satu minggu nggak main Mas, maksudnya itu satu minggu cuman main minggu aja nggak bakalan jalan, buang satu sesi Mas. Jadi minimal dia main itu satu minggu 3 kali Mas. Berarti kategori burung emosi tinggi Mas ya yang ya harus dimainkan nih. Ya kalau jadwal sampean untuk main murai ini hari apa aja Mas? Rabu, kalau nggak gitu Rabu, Jumat, Minggu. Kalau nggak gitu Rabu, Sabtu, Minggu. Oke Mas, dalam merawat burung dengan karakter emosi tinggi ini Mas Onja, apa yang perlu diperhatikan Mas menurut Anda? Embun pagi Mas. Embun pagi, mandi. Berarti embun dan mandi setiap hari? Iya. Lalu untuk ekstra hudingnya Mas? Ini cuman dia pakai jangkrik. Alam atau? Alam. Iya. Berapa? 5. 5. Ya. 5 pagi 5 sore. Ya. Untuk persiapan lomba sama aja Mas. Berarti, jadi settingan harian itu settingan lomba. Berarti anak aja enggak ada ritual khusus ya? Oh, enggak ada. Tapi dia di rumah sendiri tidak ada full kerodong, mau burung ablak. Ablak, tapi dia one man ya sendiri ya. Iya. Cuman di kamar sendiri, tapi di rumahnya ada 3 murai Mas. Saya dengar ini pernah ditawar sama pemain besar dunia Mas. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu di mana dan berapa? Ke kisaran ini Mas. 3 digit lah. Sudah 200 jutaan Mas.
Kenapa harus sampai gitu? Iya. Saman kok enggak mau, Mas? Saya masih suka. Masih cinta, Om. Masih mencintainya saya. Karena susah Mas ya dapat cari gacu ukuran sekarang, Mas. Iya, Mas. Karena cari yang materi sebanyak ini susah, Mas, juga, Mas. Terus terus apa itu kalau di rumah dia kan enggak pernah bunyi, Mas. Emang ini burung ini kalau di rumah cuma tidur, makan, ngembung-ngembung gitu aja. Orang pun kalau kemarin ada orang, Mas. Ya saya cuma cerita, Mas ya. Kemarin itu ada orang yang nawar. Saya kan waktu itu lagi ini ya. Pantauan 150. Dia pantau di rumah. Sebut di rumah. Saya tunjukin ini loh, Pak, bambu runcing. Dia enggak percaya. Bukan ini. Karena dia di rumah dia kan kayak bukan burung. Kayak burung-burung. Baik tadi. Berarti di rumah dia malah kelihatan jelek ya. Iya. Begitu ketemu lawan di lapangan baru kelihatan. Iya. Jangan kan ketemu lawan, cuman masuk lapangan gitu loh, Mas ya. Dekat ada apa? Ada gantangan gitu sudah dia ada. Iya. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Inggi. Buat teman-teman di Caumania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Sudah itu 12, 13, 14, 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
Putra saya 44-2 di kelas Putra Ujogu di tubuh rekannya tuh. Putra saya 44-2 di kelas Putra Ujogu. Hei suaranya lo, hei! Buka ujabu di penggerakan motor 40-40 memberikan tangan 40-40 dengan segera ke meja panitia karena di penggerakan motor setelah buka ujabu memberikan tangan 40-40 di penggerakan motor 40-40 42 nomor kantongan 42 tidak ujabu 42 ditunggu rekan-rekan
kurang maksimal. Nomor kantongan 42 di kelas Coba Ujobo ditunggu rekan Nato. Iya, variasi. With the